Cara mengetahui apakah oximeter yang Anda punya itu asli atau palsu, ya. Normalnya kalau kita nyalakan lalu jadi kita masuk, maka akan terbaca tuh ya tingkat saturasi oksigen dan denyut jantung. Nah, kita lihat apakah hasil apa palsu dengan cara masukin pensil ke dalam oximeter tersebut. Ya, waktu ada pensil, ada benda, maka sensor akan membaca. Dan oximeter yang palsu itu akan menunjukkan hasilnya seperti jari yang kita masukkan, padahal pensil yang diukur. Nah, seperti ini. Bisa lihat ya. Pensil oksigennya 98. Berarti pensilnya sehat. Kalau yang ini tidak terbaca, berarti dia jujur. Karena memang pensil tidak bernafas, saudara-saudara. Ya, jadi jangan salah beli. Coba yang punya oximeter dicek. Masukin pensil ke dalamnya. Kebaca nggak tulisannya? Kalau angkanya terbaca, berarti Anda sudah ketipu. Terima kasih. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullah. Astagfirullah, hal lazim, astagfirullah, hal lazim.